Untuk pengetahuan anda, melalui pakej bantuan pemulih, bantuan khas COVID-19 adalah bantuan tunai langsung yang disediakan oleh kerajaan bagi meringankan kos sara hidup dan beban rakyat akibat pandemik COVID-19 sehingga akhir tahun 2021. Jadi, perlukah anda membuat permohonan bagi mendapatkan bantuan khas COVID-19 ini? Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Ali Gadget. Jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng untuk mendapatkan info terkini dari channel ini. Berdasarkan kepada soalan lazim FAQ yang dikeluarkan oleh LHDN yang bertajuk bantuan khas COVID-19 BKC ini, tidak kira sama ada anda adalah kategori miskin tegar atau golongan B40 atau M40, anda tidak perlu membuat permohonan kerana semakan kelayakan akan dibuat berdasarkan kepada data sedia ada, iaitu jika anda berada di bawah kategori miskin tegar dan B40, data permohonan BPR 2021 akan digunakan. Manakala sekiranya anda berada di bawah kategori M40, data dari pencukaian LHDN akan digunakan. Menurut LHDN lagi, tarikh dan kaedah semakan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Semoga dengan tambahan bayaran bantuan ini dapat membantu terutamanya kepada golongan sasar yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19 yang sedang melanda di negara kita pada ketika ini. Jadi setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ali Gadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!